Wow, yo bro. Oke, kalem ya, kalem kalem. Oke guys, jadi di sini kita akan melanjutkan petualangan kita. Dan yap, di video sebelumnya kita bertemu dengan Dweller Putih atau ya makhluk yang sangat-sangat menyeramkan tanpa mata itu guys ya. Dia tuh ada di sini dan dia tuh ngikutin kita ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk bertahan hidup dari si Dweller Putih ya. Dan semoga aja kita bisa bertemu lagi sih dengan si Dweller Putih, karena gue penasaran banget sebenarnya si Dweller Putih ini tujuannya tuh apa ya guys ya. Karena dia tuh juga ada banyak macamnya guys. Ada yang tembus pandang, ada yang ini guys, ada yang jelas bentukannya, ada yang transparan. Jadi tuh kayak ada banyak macamnya gitu loh. Jadi gue penasaran banget sih, kira-kira kenapa bisa begitu guys, kenapa banyak macamnya gitu ya. Yaudah, di sini udah mau malam ya btw. Kayaknya di sini gue juga akan coba di sini gue juga akan bertahan hidup dulu guys ya. Mungkin nah di sini tuh ada villager. Ini spawn point, kita spawn di sini aja ya, karena di sini rencananya gue akan jadiin tempat ini menjadi base gue sih ya. Let's go ya. Di sini kita akan coba keliling ya. Mungkin kita ke arah sini. Di sini ada salju guys ya. Wah, gue kurang suka sih tempat salju. Gue kurang suka explore-nya gitu loh. Gimana ya, apakah kita explore ke arah sini atau ke arah sana? Coba ya. Oh, ada iron guys. Halo. Oke, di sini ada iron, lumayan. Woi, ada 3 iron, nice. Oke, kita akan ambil. Wih, ada banyak coy. Kita dapat berapa? Dapat 7. Wih, dapat 7 iron. Oke guys, jadi kita sudah mengambil beberapa coal, beberapa cobblestone dan juga beberapa iron. Dan mungkin di sini gue akan masak dulu kali ya. Oh, di sini ada coal lagi. Eh, gue kekurangan pickaxe guys ternyata. Kayaknya gue masak dulu deh. Oke ya, kita akan masak dulu ya. Gue bawa crafting. Sini ada tempat masak gak ya? Wah, gak ada guys. Yaudah, kita bikin sendiri aja ya di sini yuk. Oke, jadi di sini gue bakalan bikin furnace dulu ya. Nah, kita akan bikin furnace. Di sini kita ambil 7, kita masak ya di sini. Oke lah ya, dan di sini kita akan bikin stone pickaxe. Oke, dan kita tunggu ini dulu. Nah, kita dapat ya. Dan di sini gua akan bikin shield dulu guys di sini ya. Oke. Enak banget nih kalau udah ada shield ya. Kita bisa barbar guys di sini guys. Oke, sambil nunggu ya. Gua akan coba woi. Oke, ada Enderman. Gua akan coba ambil-ambil dulu guys sih. Tebang-tebang dulu yuk. Kita kayu punya 32. Oke. Nah, mantap. Gua akan ambil kayu-kayu lagi di sini, guys. Mungkin satu stack gak sih untuk kayu? 47. Oke, gua akan ambil kayu lagi ya. Oke, iron kita udah jadi. Di sini kita mendapatkan 6 ya. Gua akan ambil 1 pickaxe iron dan sisanya sini kita punya 3. Mungkin 3-nya kita akan bikin X saja ya, guys ya. Karena X ini sangat berguna juga. Oke, seperti ini ya, dan kita akan taruh. Oke, seperti ini ya. Yaudah. Gua akan ambil dulu ini, guys. Oke. Lanjut ya. Gua akan lanjut dulu, guys, di sini. Halo. Oke. Kita coba ke sini gak sih? Halo, wih. Ini apa ya? Anjing laut atau singa laut ini, guys? Halo. Mereka tiduran. Apa ya? Singa laut kah atau anjing laut nih? Oke, lucu ya. Wih, ada call. Asli, woi ada iron. Wah gila, kita hoki banget guys di sini ya.
Oke. Mereka ini berjemur ya guys ya ceritanya ya di sini. Kita akan coba ke arah sini gak sih? Wah, hutan-hutan nih. Let's go. Semoga aja kita baik-baik saja di sini, guys. Wah, ini kayaknya kita naik ke pegunungan gak sih? Soalnya di sini ada salju-salju, guys. Iya sih, ini kayaknya tempat salju-salju nih sepertinya ya. Pegunungan salju nih sepertinya. Nah, kan beneran. Wah, ada goa gede. Wow. Wow. Oke. Wah, ini hutannya batu ya, guys ya. Ini batu, coy. Wah. The Dead Forest kah ini, guys? Lihat tuh. Hutannya. Wah. Guys. Keren banget. Eh. What? Eh, apa ini? Halo. Halo. Eh, ini apa, guys? Kok gue baru tahu ada hewan ini? Hewan apa itu? Anjing. Gue punya tulang. Aduh, gak punya tulang gue. Oke. Lucu sih bentukannya. Gila, keren banget ya bentukannya. Dan ini adalah The Dead Forest kalau gak salah ya guys ya namanya. Ini hutannya ini batu guys ya. Dedaunannya. Dan di atas ini ada salju-salju. Itu ada pohon tanpa daun tuh. Eh, ini anjingnya lucu banget. Serius dah. Ini lucu banget bro. Eh bukan ding, itu ngerender guys. Eh mau ikan. Sini mau ikan gak? Mau ikan? Gak mau. Nih. Ini gak bisa, gak mau dia guys. Daging. Mau daging gak? Eh mau. Dia kalau daging mau ya. Tapi kita gak punya tulang sih. Tapi ya udahlah ya. Daerah kita. Aduh, saljunya guys. Aduh. Malah gini guys, kita mati nih ceritanya ya. Ya elah. Mati konyol kah? Kita mati konyol guys. Oke, hampir aja ya. Hampir aja mati guys. Nah ini kan, ini rumah kita. Oh iya, kita kan punya pickaxe iron ya guys ya. Gue akan coba. Di sini tuh ada patung ya btw. Sini ada patung dan gue gak tahu itu patung apaan. Jadi semoga aja kita bisa ngambil si patung. Karena patungnya ini guys, kita coba ya. Patungnya cukup keren. Kita coba ambil. Apakah patungnya masih ada? Nah, loh. Loh. Guys. Loh. Patungnya hilang. Lah. Ini serius. Eh guys, patungnya hilang. Wah gila. Kok bisa hilang? Wah. Guys, kalian mungkin kalian ada yang baru bergabung ke channel gue guys ya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Di sini tuh ada patung ya, patung kesatria gitu megang pedang. Dan kemarin itu gue sempat menghancurkan sih, mau menghancurkan cuma gak bisa guys karena kita menggunakan pickaxe batu. Tapi sekarang dia malah hilang, si patung gak ada bro. Terus gimana gak ada. Ya, gimana dong? Hilang. Ih, bisa hilang gitu ya? Balik. Oke. Okay. Kita udah balik. Halo. Halo, pirajer.
Gue coba mau bikin tangga naik deh. Coba ya, kita akan bikin ini dulu guys. Wah, villagernya bisa turun. Bisa naik turun, keren banget ya villager guys. Mungkin 4 cukup kali ya. Gini kali. Keadaan sekitar di sini. Wah, villagernya malah keluar dia, guys. Halo. Wih, ada skeleton. Dan malam ada wandering trader. Oke, malam hari seperti ini, guys, ya. Suasana malam hari di sini. Oke, ini cukup sepi dan sunyi di sini. Zombie-zombie jarang keluar ya? Iya gak sih? Zombie-zombie jarang keluar, guys. Tuh ada wandering loh. Oh itu, tapi gak serame biasanya ya. Biasanya kan brutal gitu, guys. Ada skeleton gitu ya. Ada creeper, ada spider, ngumpul gitu loh. Tapi kalau sekarang mah gak ada. Sepi banget di sini. Iya ya. Iya guys, sepi banget ya. Kayaknya next kita akan coba ini ya. Next day mungkin kalau udah pagi gua akan coba nyebrang ke pulau seberang. Karena di pulau seberang sana tuh ada pulau lagi ya. Dan sepertinya luas sih di sebelah sana. Jadi gua penasaran banget kira-kira apa ya guys ya di sana. Enggak, tapi gue jujur gue masih penasaran sama patung yang hilang ya. Itu di situ ada patung ya guys ya. Tuh di situ. Kelihatan enggak sih? Tuh. Di situ ada patung harusnya guys. Patungnya hilang, Rek. Gue juga enggak tahu patungnya kemana. Oh, jadi di sekitaran sini tuh ada ini guys. Ada zombie. Wow. Beneran ada zombie dong. Oke. Oke guys, jadi di sini udah pagi hari, jadi kita akan melanjutkan petualangan kita ya. Petualangan kita masih panjang di sini karena kita perlu mengeksplor lebih jauh lagi untuk tempat ini. Dan semoga kita baik-baik saja ya untuk next day ini. Karena di sini gue akan coba untuk menyeberangi pulau yang ada di sini ya guys ya. Wih, pohonnya gede banget ini bro. Yaudah, kita akan coba nyebrang ya, nyebrang ke sini. Kapal gue mana? Oke, ini dia kapal gua. Let's go. Kita akan coba keliling ya guys ya. Semoga aja kita baik-baik saja di sini. Let's go. Nice. Itu apa ya? Oke. Kita coba dulu deh. Keliling-keliling dulu ya. Oh, wah, ini sepertinya luas juga sih tempatnya ya. Pulaunya ini luas nih sepertinya nih. Sepertinya luas ya guys ya. Nah kan. Oh itu tempatnya si Drowned sih itu kayaknya bangunannya. Kayaknya. Oke, let's go. Wah, di sini tuh banyak sekali coal ya guys ya. Asli coalnya banyak banget. Oh, di sini gua mau bikin ini dulu guys, ntar. Nah, di sini gua kekurangan torch ya ternyata, gua baru sadar. Torch kita cuma 3 ya kali guys. Oh ini kayaknya guanya kecil sih ini kayaknya. Gak sampai dalam ya. Oke, kita akan coba keliling-keliling. Wow, kan beneran. Ini luas nih. Coba, weh. Apa ini guys? Ruined portal kah? Coba ya, gue samperin ya. Kayaknya ruined portal deh. Tapi portalnya kok gak ada? Lah. Si portal? Lah.
Lah guys, ruined portal, portalnya gak ada. Serius? Kok bisa gitu? Iya guys, portalnya gak ada ya. Apa di dalam ya? Masa di dalam lah. Kok kocak ya? Masa gitu guys? Kok bisa gini, gak ada ya? Kok aneh bro? Masa portalnya di dalam? Gak mungkin dong. Tuh kan, ini lava. Loh, ruined portal, portalnya gak ada, kocak bener ya. Oke, ini agak aneh sih. Tapi ya udahlah ya. 24. Kita akan ambil beberapa netherrack bloknya ya. Aduh. Oke lah ya. Ini agak aneh, tapi it's okay. Kita lanjut. Kita akan coba melanjutkan petualangan kita ya. Mungkin ke arah sini kali. Ruined portal, gak ada portalnya. Aneh. Gue punya daging. Oke, apa kita ambil daging-daging dulu gak sih? Oke, gue akan ambil daging-daging ini. Ayo mati kamu cuy. Oke. Lumayan guys, ini buat makanan. Stok daging kita ya. Oke. Stok daging aman. Oke, lumayan ya, ada 2. Weh, ada 4. Oke, nice banget guys. Ada 4 iron. Oke lah ya, worth it lah ya. Dan ini pulaunya seperti ini guys ya. Ini hutan dan di sini ada padang rumput. Kita akan turun aja. Oh ini. Oh gue kira lautan guys. Wah ini ada babi. Babi hitam guys. Wah babinya beda sendiri guys. Babinya hitam sendiri ya. Lucu. Nah ini dia. Mungkin kita bikin rumah gak sih? Ini kayaknya enak nih, bikin rumah di sekitaran sini mungkin. Oh, itu guys, ada ruined portal yang asli ya. Portalnya ada nih kalau yang ini nih. Kalian tadi mah gak ada. Coba ya, kita coba samperin ya. Nah, ini nih ada portalnya. Nah. Wih, ada chest juga nih di sini. Ya udah, kita let's go. Cek, semoga aja chestnya ada isinya yang berguna mungkin ya. Semoga aja. Let's go. Oh dapat iron nugget, lumayan bisa kita jadiin iron ingot. Ada golden shovel, enchanted golden apple. Oke lah ya, worth it lah. Kalau menurut gue lo worth it ini cuy. Black wool kita taruh aja. Wah ada block of gold, gue ambil deh. Untungnya kita udah punya ini guys, punya iron pickaxe ya. Wah di atas juga ada. Aduh gimana ngambilnya nih. Nice. Oke. Okay. Waduh. Oke, okay, di sini sepertinya gue akan ambil sapi-sapi ya, guys ya. Tikam cuy. Oke, lumayan ya buat persediaan makanan kita. Oke, okay, nice. Mana lagi? Eh. Apa tuh? Apa ini, guys? Oh oke. Yaudah kita coba lanjut ya. Mana ini guys? Sapi. Oh ini dia ya. Ada sapi lagi di sini. Kita akan ambil ya. Oke okay, nice banget guys. Kita sudah mendapatkan sapi-sapi di sini, lumayan buat daging, buat kulit juga ya kan. Kita akan lanjut deh. Eh ini ada apa nih? Coba ya. Gue akan coba samperin ini. Ini apa cuy? Goa kah? Oh iya guys ada goa. Hello, woi, wow, zombinya cepet banget dah. What the hell? What? Guys, gila zombinya sakit banget. Ya, kita spawn lagi nih di sini. Wah, item kita
Wah, item kita, guys. Ya elah, kita harus samperin nih, jauh banget ya. Wah, gila, daging kita udah sekarat banget nih. Gila, guys, ini gelap banget ya. Hey bro, ini gelap banget, guys. Wah, serius, gue gak bisa ngeliat apa-apa ya di sini. Ini gelap banget, coy. Wah, gila, guys, ini gelap banget, coy. Gue gak bisa ngeliat apa-apa ya di sini. Waduh, ada spider tuh. Waduh, gue gak bisa ngeliat apa-apa, guys. Ih, apa itu, guys? Ah, what the hell? What? Oke. Oke. Oke, gue gak bisa ngeliat apa-apa dan barusan, ya, kalian ngeliat sendiri kan kita dikejar dengan white dweller dan ya dia tiba-tiba kayak ada suara ledakan dan tiba-tiba dia ngejar kita, coy. Wow, gila, itu kaget bener gue, guys. Dia gak kelihatan ya, gelap banget soalnya, guys. Kayaknya gue bakalan tidur dulu deh, let's go ya. Apa ini, guys? Wow, wait, apa ini, guys? Kenapa tiba-tiba? Weh, kenapa tiba-tiba ada dia? Apa coba? Weh, kalem bro. Weh. Oke, gue gak tahu ya dia siapa, guys. Kenapa dia tiba-tiba nyamperin kita? Ih, apakah dia salah satu dari dueler yang tadi mengejar kita? Aduh. Wah. Waduh. Villager, lu minggir, kenapa dah? Oke. Apa sih? Dia gak bisa mati, bro. Guys, dia gak bisa mati. Oke, guys ya. Oke. Gua jujur kaget sih ya, itu ada apaan barusan ya, makhluk apaan tuh? Tiba-tiba ada di tempat tidur kita dan ya udah deh. Gila. Gua coba samperin lagi ya. Gua akan coba ngambil item-item gue yang tadi karena jujur wah. Oke, tadi sepertinya kita tuh ngelewatin hutan-hutan yang ada di sebelah kanan ini ya, guys ya. Harusnya kan kita ngelewatin gunung-gunungnya di sini. Mungkin kita akan coba lewat atas ya, karena tadi kita matinya di sini, guys. Gue jujur gak kelihatan. Nah, kan ini tadi kita kena pohon-pohon ini, guys. Makanya kita tadi tuh kayak kesusahan jalan ya. Jadi yaudah, gue akan coba lewat sini aja. Kita akan lewat atas-atas ini ya, guys ya. Gila, tadi suaranya ketika kita dikejar ngeri banget ya. Oke. Soalnya tadi gak ketok ya. Tadi kita mati di mana sih? Wah, ini ada pohon yang rusak. Kenapa nih? Oke. Kita mati di mana tadi ya? Oke, coba ya. Oh, ini guys. Ini ya, kita mati di sini. Waduh, kayu-kayunya jadi kayak gini. Oke. Jadi kita coba samperin kita yang tadi yuk. Ini dia. Oh iya, kita mati di sini tadi. Mana ya? Loh. Oh, ini dia, guys. Wih, akhirnya ternyata item kita masih ada, coy. Oke lah ya, worth it lah ya. Oke, sini gue akan buang-buang item kita lagi yang sekiranya udah gak guna. Karena sini kita mendapatkan item kita kembali ya, guys ya. Oke, seperti ini kita rapihin dulu, cuy. Oke, beberapa batu-batuan di sini, terus daging ya kan. Oke, harusnya udah aman sih ya. Makan dulu. Oke, tadi kita mati di sini ya, guys ya. Ya udah, kita akan coba melanjutkan petualangan kita. Wah, ini apa nih? Wih, ini bentukannya apa ini, guys? Kok seperti arena ya? Apa ini, guys? Bentukannya apa ini? Kok seperti arena, tapi
I don't know. Ini bentukannya kayak, coba deh. Oke. Gue gak tahu ya ini apaan, arena mungkin atau bukan ya, yang jelas bentukannya seperti itu. Oke, Iron Pickaxe kita ternyata aman ya guys ya. Halo, apakah ada sesuatu di sini? Oke. Aman sih harusnya ya. Kita coba naik deh, naik ke atas gunung sini. Wah gila guys, tadi itu suaranya nyermin banget ya sih. Woi, munculnya si White Dweller. Soalnya dia tuh wujudnya tuh tanpa mata ya, gak punya mata dan suaranya sangat menyeramkan. Ngejarnya juga sangat mengerikan deh guys ya, kenceng juga tuh lari dia ya. Bener-bener kenceng guys. Kita coba ke arah sini kali ya. Kita coba naik, semoga aja gue menemukan desa villager sih, gue berharap ya. Dan ternyata, desa villager. Yeay, akhirnya kita menemukan desa villager dan di sini posisinya malam hari. Oke. Dan yap, kalian siap guys dengan teror selanjutnya. Ya semoga aja kita aman-aman saja lah ya. Dan wah, ini desa villagernya cukup keren dan mungkin kita akan bertahan hidup di sini dan mungkin gua akan bikin rumah di sekitaran sini ya guys ya. Let's go.